Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mas bro, sore hari ini kita grebek di kolam ikan lele ini. Kita belum pernah kesini lagi mas bro. Ini dulunya kolam ikan nila, tapi sekarang udah dipetak-petakin kayak gini menjadi kolam ikan lele mas bro. Cuma yang jadi permasalahan itu di keramba hijau kayak gini. Ini membuat belut susah makan ikan. Ini sore memang panas mas bro, tapi lihat yang di sebelah sana, mendungnya luar biasa. Itu kalau sebelah sana itu kayaknya udah turun hujan mas bro. Kalau dilihat dari mendungnya tuh gelap banget. Oke ya, ini trip pertama kita, coba grebek di sini. Nanti kalau ada sambaran baru kita lanjut. Oke mas bro, ini Lord Kartulut coba terjun di selokannya ini mas bro, dari lubang belut di sini. Mumpung air selokan sedang surut ini mas bro. Tapi ini malah cuacanya sepertinya tidak mendukung kita dalam pencarian belut hari ini. Tuh hujan mas bro ya. Sudah tertek-tertek ya. Sudah mulai hujan mas bro. Nggak tahu ini apakah bisa lanjut apa enggak mas bro. Tuh. Terus mas bro kabur. Kabur. Oke mas bro, ini sehabis hujan rintik-rintik tadi kita lanjut mancing lagi. Ini joki Ferry katanya mendapat sebuah sambaran mas bro. Apakah berhasil terselamatkan? Untuk maju mundur sih pindan. Tilak mulai maju munduran. Cijora, sikat satu. Kok nunggu suaranya? Aduh, karung dan. Alah, asem. Nyakut mas bro, jadi coba pancing lagi. Siapa tahu masih mau makan. Oke mas bro, akhirnya dimakan lagi pakai kail yang kedua. Tarik ini kail dan. Ya toh. Sikat sebelum nyangkut denganku. Belut apa nyangkut dan? Wih, iya belut nenek sangkutannya tapi. Tuh. Belut tapi ada sangkutannya mas bro. Piye kita jeni dan? Kutune. Nah, ngono kuwi kutune dan. Apa ya? Kutune dibuka selahnya mas bro. Kalau enggak nyangkut lagi. Wah, enggak bisa kandi di Pak Nandan. Karung ternyata mas bro katanya. Iya, atur posisi. Anak orang bisa tindani. Ya iya mbu. Oke mas bro, ini joki Ferry lagi mengodol-ngodol lubang. Itu joki depan katanya dapat sambaran mas bro. Pindan ku, ngerak-ngerak tanda-tanda. Nanti dulu mas bro, kita lihat joki topan dulu. Daripada nanti kesakut kerambak. Udah dilepas bro. Dilepas ya? Ini serem ya nek gerakannya kok. Joki Ferry lagi mengodol-ngodol mas bro ya. Anu dan asem gue serang-serang lepas. Ayo lon. Ya Allah men. Sabar. Ya Allah. Men. Allah bro. Senggol bacok bro, biarpun kecil mungil, pancingnya besar kayak ganco, kayak egrek bro. Kalau dilihat dari belutnya kayak egrek bro, egrek itu yang buat ngegrek sawit itu. Buat manen sawit yang buahnya berduri. Bro. Ah ini mas bro, kecil sekali tapi nyangkut dagu bawah sampai tembus. Mantap. Ukuran XL mas bro. Enggak mantep bro. Oke mantap sekali. Langsung lanjut ya Pat. Mulut kuat. Pindanku. Masih kesangkut mas bro, itu belum bisa dilepaskan kayaknya. Dua-duanya akhirnya nyangkut bareng. Itu mas bro, masih diodol-odol sama Joki Ferry ya. Ah betul dan. Hah? Betul. Enak belutnya toh? Iya Allah mas. Kelemes belutnya Nandian. Sampai nyemplung Joki Ferry mas bro dibuka ya. Aduh, hanya kau yang ini apa tuh ini? Soalnya memang salah karung mas bro. Jadi wajar aja tarikannya nggak mau keluar ini. Mungkin karena tembus juga mas bro, sama seperti Joki Topan tadi ini.
tembus ini. Kalau yang ini pakai kail model grandong ini, Mas Bro. Ini. Ukuran M ini, Bro. Ini ukuran M, Mas Bro. Kalau yang pakai joki topan tadi ukuran XL. Tembus juga, makanya nyangkut ke karung, ya, belut segini terselesaikan. Kok podo gedine aku kumune. Kena apa ya, Pak? Ini belutnya topan. Ini belutnya joki topan, Mas Bro. Sama besarnya, Mas Bro. Ini besarnya sama. Ya ampun, kok yang ini belutnya, Bro, ngene. Padahal dulu babon-babon sih sebenarnya di sini. Umum matu lemes aja, giras kabur kan. Oke, langsung dapat 2 ekor meskipun mini, yang penting bisa setrek lah. Oke, mantap. Walut kuat. Mantap. Oke, Mas Bro, setelah joki ferry dan joki topan itu sebelah sana tadi dapat 2 mungil-mungil dan dipanggil oleh Lord Kartu lo di bawah gubuk ini ya. Katanya mendapat samberan. Aduh. Pinggir jalan, Mas Bro ya. Ini kolam pinggir jalan. Mana Lord? Itu bawa sih. Wah, lagi masuk, Mas Bro, senarnya. Medan, medan. Masuk terus. Medan. Awas nyangkut karung lo. Masih enggak lo lah, masih lo. Saatnya sikat. Wah, kena lo. Apakah nah, kecil juga? Apa babon, Mas Bro? Babon, Bro. Harusnya babon ini. Babon, Bro. Rupanya besar ini. Anjut, Bro. Bro. Inilah yang dicari para pengurak sejatinya. Ngenyut, Bro. 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 Ngenyut, Bro. Macet. Ngenyut lagi. Apakah harus dijembeng dikit lo? Apa iya, Bro? Tak jembengnya, Bro. Ngenyut, Bro. Ih, macet, Bro. Iki yang dicari para pengurek sejatinya, Bro. Ngenyut, mandek, Bro. Enggak mandek, Mas, Bro. Hati-hati lo. Oke. Wuh, Bro. Keluar. Wuh, asik. Keluar. Mantap, Bro. Ya Allah, babon lagi, Bro. Tentunya, Bro. Amalika hot, Bro. Mau ngeluruh aja, baru ngeneng apa-apaannya tau, Bro. Alah, jentik aku tak cemplung kenek. Wih, cacam sombong gitu, Mas Bro. Ya minimal tau, Bro. Wingi ya sejentik aku yang bawa gowo. Ngeleh. Ini warga gak aneng, Bro. Gede lainnya. Wah, kali ini mantap, Mas Bro. Ini babonya, yang tadi anakannya, Mas Bro ya. Mengenyut. Kacar sih kali ini, mengenyut, Mas Bro. Mau ngeluruh kayak. Mancing apa, ini sawah. Sombong gitu. Seperti biasanya, Mas Bro, kalau kartu lu dapat monster pasti langsung sombong, tapi kalau poncos perengat ya, Mas Bro. Buntung lo, Bro. Oh ya, buntung ya ekornya ya. Kayak ekor Lord Kartu lo. Aku randir buntut enggak, Bro. Misarmu ya? Ngarepmu ya? Bos, ngomong. Oke lah, kita langsung lanjut ya lo. Lanjut, Bro. Wah, lu cekuat. Mantap. Woi. Oke, Mas Bro, ini kita dapat 3 ekor, tapi karena sudah sore kita lanjut esok harinya aja loh. Ya lo ya? Bro. Karena efek hujan tadi, Mas Bro, hujannya cukup lama jadi kita enggak berlanjut lama-lama. Adem, Bro. Templongke dop. Kulit kuat. Mantap. Oh, kayak lemes sebenarnya gue, entuk lo juga. Kademen ya. Oh iya, kademen lo. Kita lanjut di next video. Oke, Mas Bro. Karena mancing kemarin kita cuma dapat 3 ekor, jadi hari ini kita mancing lagi, Mas Bro. Di sana ada Joki Anfa dan Lord Kartolo. Di sini ada Joki Ferry dan Joki Topan. Oke, enggak usah pakai lama, langsung saja kita cari lubang. Nanti kalau sudah ada pergerakan dan sambaran baru kita lanjut. Oke, Mas Bro. Ini kita bersama Joki Topan malah disamber di sana punya Lord of the King Kartolo. Katanya sih dapat sambutan kecupan manis dari welut, Mas Bro. Coba kita lihat, ini Joki Ferry lagi mengodel-ngodel lubang. Nanti Lord. Wah, dapat lubang manis ya, Mas Bro. Namanya kayak gini tapi, Bos. Terlantul-lantul.
Sikat. Kenapa mas bro? Duh, kejambret. Duh. Mas, maksudnya apa ya mas? Kowe lho maksudnya apa ngomongnya di pangan. Ya di pangan, nak jeduk ngunak lagi. Kejambret mas bro ternyata mas bro. Jadi bilangnya dimakan ya, mungkin dimakan habis umpannya dia nyari lagi, makanya kainnya kelewat. Sikat kenanya leher. Mm-hmm. Lah langsung lanjut ya lo. Lanjut. Bulut squat. Mantap. Oke mas bro, ini kita bersama Joki Topan. Nampaknya dia sudah mendapatkan suatu titik lubang yang cukup potensi ada belutnya mas bro. Soalnya ada pergerakan tadi. Oke nih, di sela-sela karung lubangnya mas bro. Ada kena bot. Woi, neng weh. Sikat. Wih, track mas bro. Bro iki bro. Kudu kena iki. Biasa sekali sikat wih. Langsung mencelat ini pokoknya. Bot men. Wow. Wah, lumayan bro. Babon nih Pak Mas. Apa ya, Pak? Kuning. Oke, ini dia Mas Bro. Mantap sekali babon kuning. Wih. Goser-goser sih aja kita panas, Bro. Ngapa Pak buat osrok-osrok ngono kuwi? Biar bersih, Bro. Digesek-gesek itu, Bro. Oke Mas Bro, ini seperti biasa Joki Topan begitu cukup langsung disikat menyebabkan gado bawah nih Mas Bro. Dagu bawah, Bro. Nah, ini gado bawah Mas Bro ya nih, cakep sekali. Auto sehat ini, dijamin pasti sehat. Pasti pakai senggol bacok, Bro. Pakai senggol bacok. Enggak ya, yakin, Bro. Asli, kalau Joki Topan itu memang cuma senggol bacok daripada dia enggak menggunakan model lain meskipun World Squad itu menggunakan 4 model tapi dia senggol bacok itulah. Oke lah, Pat. Oke. Setrekan pertama langsung babon super kuning. Walut kuat. Mantap. Oke Mas Bro, kita lihat Joki Anfa ini Mas Bro. Menggunakan umpan apa, Pak? Kepala katak Mas Bro. Oke, coba kita lihat Mas Bro. Ini katanya ada pergerakannya. Kita jembeng terlebih dahulu supaya lebih terlihat. Mas Bro langsung airnya. Akhirnya dimakan Pak? Makan. Oke Mas Bro, akhirnya dimakan juga nih setelah sekian lama ditunggu Mas Bro. Dijeda dulu. Airnya naik baru kita sambung lagi. Akhirnya mendapatkan sambaran. Mantap Gigi. Wah, naik-naik tuh. Ayo, masuk terus. Pelan-pelan tapi pasti. Udah belum Pak? Belum, ah, udah nih. Mes, saya mau pui. Sikat. Sikat. Waduh, arahnya ke sana Mas Bro. Oke. Ya, Joki Anfa strike masih. Ayo. Belum ada pergerakan ini. Oh, bablas. Enak ora iki? Enak toh, lha kuwi lho. Oh, maksudnya ora narik ora apa? Ora narik ora apa, Mas Bro? Oh, karung. Aduh. Tapi kok diem aja, Mas Bro? Enggak mau gerak ini. Waduh, apakah kesangkut? Tampaknya kesangkut Mas Bro, tapi nggak tahu juga nih. Kadang belut juga nipu, didiamin, dilepas senarnya kayak gini, kan? Diam aja. Orang. Mas Bro, Joki Ferry lagi mode menguncek-nguncekkan tangan mencari lubang, dan yang satu ini lagi mode kemelelet. Nih, dilinting semua Mas Bro nih. Apes Bro, untuk kemelelet. Efek senggol bacok yang menancap di dalam karung menyebabkan pengodal ngadulan lubang ini Mas Bro. Tarik paksa nggak kena. Kalau karung memang kuat sekali Mas Bro ini. Mode menjentit ini ya. Kalau kita pancal sedikit aja gitu langsung auto ya Mas Bro. Atau gelempang neng kolam. Lagi diusahakan. Piye Pak? Dalam Bro. Nih. Ya panggil tendan dan. Ngewangi ya Ram. Burung neng. Masih belum kena nampaknya. Bakarnya enggak apa, Cok? Uruk ya. Arek bakso ini. Mode tangan kiri sekarang tadi tangan kanan. Malah gatel kabeh ngono, Mang. Enggak nyampai, Mas Bro. Tangan Joki Anfa sampai enggak nyampai ya. Bakso ya. Dot ya.
Oke nih, karena udah nggak mampu lagi mas bro, jadi coba kita tarik paksa aja mas bro ya. Ini musuhnya karung soalnya. Ditinggal eman-eman, jadi paksa aja sampai putus lah. Wah bro, pakai kayu pak. Kalau pakai tangan normal, tangannya yang sakit mas bro, nggak bakal putus. Tangannya malah putus. Kayu ya. Oke, coba sekarang pakai kayu mas ya. Masih keter-keter ya. Rusot bro, nggak putus sih. Rusot tali ini. Coba lagi. Sampai kena mas bro, sampai pedot. Kita tesnya ya. Oke, coba tarikan yang kedua. Kau. Foto senarnya mas bro. Kalau patah kailnya kayaknya nggak mungkin. Mesti yang kalah itu senarnya. Jebrak akhirnya mas bro. Efek karung ditanggul kayak gini mas bro ya. Ini sampai mukanya Jogi Anfa itu mas bro ya. Dedel duel sama lumpur. Oke lah, perjuangan yang sia-sia mas bro. Ini benar-benar proses mengkhianati hasil. Kita langsung lanjut Eva. Walut squad. Mantap. Oke mas bro, ini kita bersama Jogi Ferry dan Jogi Anfa. Awas dan rasa ngiling-ngilingi. Itu kita mau kesana mas bro. Lihat Lord of the Kain Kartolo yang katanya mendapatkan satu sebuah sambaran cantik. Secantik senyumannya. Senyuman yang ompong memberona. Apakah akan mendapatkan hasil belut babon lo? Nek ngasih nyangkut ya tak tinggal. Males ngogoh-ngogoh. Langsung sikat mas bro. Wah, lubangnya nampaknya besar sekali. Tapi apakah sepadan dengan isinya? Ternyata. Waduh. Waduh. Langsung mencelat. Ada orang pencas lagi. Ada orang pencas lagi. Melindungi dah. Harga diri lo ini. Dipangan lo nak nyangkut cuma-cuma iya iki dipangan. Kok mbokane kaya ngono kuwi harga dirine. Iya mbokan kenangane indah harus disimpen apa piye? Ora tak buang. Catumkan harga diriku isan, Bro. Hilang harga dirine lot lo. Itu lemes lo. Bos balik omburi, Bos. Ngopo? Balik omburi. Ya ngopo? Sutingen to. Wis to, kaya aku to. Tak boncos itu. Aku nentep bro. Hikmah terus di sana. Loh, nanti dan. Ini ya. Terus nyedeki kartu-kartu itu nyedeki gitu ya. Jogi Ferry masih mendapatkan hikmahnya dan Lord Kartu sudah mendapatkan satu sambaran yang luar cukup biasa. Lumayan. Dua sih ya, satu tadi kecil loh. Ini kailnya sampai di sini mas bro. Biasa jalan kalau Lord Kartu itu mas bro. Nih sampai di sini, sampai ditelan. Rugi nih orang dilek nih aku. Asli. Oke lalu. Oke. Langsung lanjut ya. Lanjut. Wallet squad. Mantap. Das. Oke mas bro, ini sudah maghrib dan berhasil mendapatkan 3 ekor itu tadi ya. Kita saatnya comeback to home. Comeback to home. Oke, salam satu api. Welut sekuat. Mantap.